Oke, Jack. Oke, Jack. Tolong kirimkan surat ini ke alamat yang tadi di aplikasi ya. Mas Dana, ini kenapa ada di sini? Dana? Bukan. Gue Doni. Dana itu adik kembaran gue. Mirip ya. Tapi ini apa, ada jenggot? Ada apaan kesini? Gue lagi sibuk latihan nih. Oh gitu? Ya ini saya mau mengantarkan surat dari saudaranya yang namanya Dana. Ya Dana, Dana. Sorry, gue orangnya gak suka basa-basi. Tagihan lo di toko sembako gue udah lama gak dibayar. Ini bon-bonnya, cepet lunasin. Wow. Oh, dengan dibuangnya kertas, berarti tugas saya sudah selesai. Tunggu, gue mau balas surat si Dana. Mas, hari gini masih balas-balasan surat. SMS aja tuh, waslap. Ngeri. Jadi lo nyuruh gue? Sorry ya, gue gak mau WA dia duluan. Ya udah saya pergi atuh. Tunggu, gue mau pakai jasa lo. Lo tunggu bentar. Kalau pakai jasa saya harus pakai aplikasi order. Oke, lo tunggu sini. Gue mau ngambil HP sekalian mau balas suratmu. Yoi. Oke lah sob. Oke Jack. Loh, kok balik lagi sih? Emang orangnya nggak ada? Ada kok. Terus ngapain kesini lagi? Saya mau nganterin balasan, nak. Wow. Balasan? Iya. Heh, lo kira cuma lo doang yang bisa nagih? Gue juga mau nagih utang lo di bengkel. Nih gue kasih bonnya. Takutnya lo lupa jumlahnya. Lo ngapain lagi kesini? Jangan-jangan lo disuruh si Dana. Anda betul, benar dan betul. Saya disuruh nganterin lagi suratnya dan peserta perawatan apa? Heh, dasar lo ya, perhitungan banget. Lo dulu lah yang bayar utang lo. Gua mau bayar kalau lo udah bayar. Lo camkan itu. Lagian nih, under deal dari lo nggak semuanya gue pakai. Dia pergi sepertinya. Orderan aja lah. Pusing tuh udah bolak-balik doang lah. Apa sih? Kabur aja lah mumpung gak ada orangnya. Hah? Nih barangnya. Kenapa dititipin saya lagi? Itu ada orang gua. Hah? Doni. Udah nih. Udah gua duga dia pasti ngikutin gue. Dia pasti ngirim surat juga kan? Ih, ngeri langsung tahu gitu, eh. Ya iyalah, dia kan orangnya panasan sama kayak gue. Nih. Mana suratnya? Nih. Hey, yang perhitungan itu lo, bukan gue. Gue enggak bakal nulis ginian kalau bukan lo duluan. Dasar lo, gue juga enggak bakal mau bayar utang gue sebelum lo bayar utang-utang lo. Ambil mie instan lo yang enggak pernah gue sentuh. Kurang ajar. Ya kurang ajar, tapi saya jangan disawar, saya bukan penganten. Udah lu, kamu kesini. Gue mau bikin balasan surat dia. Ya, sob. Jangan kemana-mana. Ya. Masa seharian bolak-balik menormali ngirimin surat, balasan surat. Nggak ada yang lain, keles. Jadi kumaha ini, eh. Jadi kepikiran, eh. Semuanya. Tapi ini mah harus dilakuin lah sama Odin lah. Bismillah, weh lah. Halo, Mas Dani. Iya, ada apa sih? Dana ngirim surat lagi ya? Sini, gue jabanin. Enggak, Mas Dani, enggak. Ini justru si Mas Dana nitip pesen sama saya. Katanya utang-utangnya Mas Doni dianggap lunas sama Mas Dana, gitu. Terus kata dia, yang paling penting mah, saudara.
daripada punya musuh gitu, wow. Hah? Dana bilang kayak gitu? Yoi. Lo tolong ya, bilang ke Dana juga, kalau gue juga udah nggak anggap semua utangnya dia lunas. Bilang juga, kalau gue kangen ketemu saudara kembar gue. Oh gitu? Oke, Saib. Iya, siap. Ya, ya. Mana? Tugas satu selesai, nih. Tinggal satu lagi, nih. Ada surat lagi dari si Doni? Ah, enggak. Saya cuma mau menyampaikan aja kata Doni. Dia sudah menganggap lunas utang-utangnya Mas Dana, katanya gitu. Oh ya? Terus kata dia teh, daripada kehilangan saudara, mendingan kehilangan uang, katanya gitu. Terus kata dia, kangen sama saudara kembir, kembar. Dia bilang begitu? Yoi. Gua gak nyangka kalau dia bakal bilang kayak gitu. Yoi. Dan? Lo ke rumah gue, gue kangen sama lo. Gue juga, ntar gue kesana ya. Gue tunggu ya. Kalau gitu saya permisi dulu ya, Mas. Mas. Jangan balik dulu. Saya sama Doni mau berterima kasih. Kalau saya sama Doni udah baikan lagi. Gitu? Iya, Mas. Tunggu ya. Dan, maafin gue ya. Gue juga minta maaf ya, Don. Wah. Ngeri ini mah. Kayak lagi ngaca gitu, bercermin. Samaan mukanya. Ini sebetulnya, maaf sebetulnya nih, Odet mau jujur. Sebetulnya yang ngarang cerita bahwa kalian mau ngelunasin teh, Odet. Jadi ini semua akal-akalan lu? Lu gue mau ajar pakai apa? Taekwondo, silat, atau kungfu? Wah, teh pingsan aja. Bang, saya mah nggak ada niatan sedikit pun, niatan jelek nggak ada, saya mah. Saya kasihan aja, masa saudara gini kembar lagi berantem. Kan kalau gini mah kembar asli gitu. Iya, ada beneran juga sih. Kalau nggak ada dia, sekarang kita masih musuhan. Bener juga, Don. Bagaimanapun, dia ada jasanya buat kita. Alhamdulillah tuh kalau gitu. Berarti Odet nggak diapa-apain ya? Enggak, Mas Odet. Makasih banyak ya, Mas Odet. Berkat Mas, aku sama Doni jadi nggak berantem lagi. Alhamdulillah. Iya, Mas. Sekarang gue jadi sadar. Makasih ya. Iya. Oh iya, Mas. Saya punya tips buat Mas. Diterima ya? Iya, Mas. Terima aja. Semoga itu bermanfaat, Mas Odet. Iya. Aduh, alhamdulillah ini mah. Odet juga nggak nyangka ini, wow. Bisa dapat banyak gini. Kalau gitu mah, lain kali kalau berantem, hubungi Odet ya.